Selamat datang di Kabupaten Tulung Agung, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang sudah ada sejak tahun 1205 Masehi. Kali ini Jajah Desa Milangkori berkesempatan mengunjungi sebuah situs kepurbakalaan yang dipercaya merupakan sebuah situs reruntuhan candi dari masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Benarkah demikian? Candi Bayalangu atau disebut juga dengan nama Candi Gayatri terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Bayalangu, Kabupaten Tulung Agung. Keberadaan candi ini diberitakan oleh Empu Prapanca dalam naskah Desa Warnana yang ditulisnya pada tahun 1365 Masehi. Candi Bayalangu didirikan atas perintah Raja Hyangwuruk untuk pendharmaan Ratu Gayatri yang diarjakan dalam wujud Prajna Paramita, sehingga candi ini dalam kitab Negara Kertagama disebut dengan Prajna Paramita Puri. Sebagaimana diketahui, Gayatri merupakan nenek Raja Hyangwuruk yang juga merupakan istri Raja pertama Majapahit, Kertarajasa Jayawardhana, merupakan penganut ajaran Buddha yang taat. Sebuah arca dewi tanpa kepala di Candi Bayalangu ini dipercaya merupakan arca perwujudan Ratu Gayatri dalam bentuk Prajna Paramita. Namun, arca Prajna Paramita di candi ini memiliki gaya pengarcaan dari zaman Singhasari, bukan dari zaman Majapahit. Arca ini memiliki kemiripan dengan arca Prajna Paramita dari komplek Candi Singhasari yang biasanya dikenal dengan sebutan arca Kendedes. Adanya ragam hias teratai keluar dari bonggol merupakan ciri arca bergaya Singhasari. Selain itu juga tidak ditemukan adanya ciri Majapahit yang lainnya pada arca ini. Arca-arca dari masa Majapahit memiliki hiasan sinar Majapahit pada peraba mandala, dan apabila terdapat hiasan teratai, dipastikan teratai tersebut keluar dari vas bunga, bukan langsung dari bonggolnya seperti gaya arca Singhasari. Tentu menjadi pertanyaan ketika sebuah arca Prajna Paramita yang berasal dari masa Singhasari ditemukan di bangunan candi yang baru dibangun pada masa Raja Hyangwuruk dari Majapahit. Candi Bayalangu terdiri dari sebuah candi utama dan dua candi apit dengan pola linier utara-selatan. Candi utama berada di tengah, di mana terdapat sebuah arca Prajna Paramita yang terbuat dari batu andesit dengan bahatan yang sangat halus, kontras dengan bangunan candinya yang terbuat dari susunan bata merah. Bentuk utuh candi ini sulit diketahui, mengingat bangunan candinya yang terbuat dari bata merah sudah banyak yang rusak. Bahkan bentuk pondasi dari kedua candi apit ini pun sudah tidak diketahui lagi bentuk aslinya. Candi apit selatan bahkan sulit dikenali lagi karena hanya menyisakan sebagian struktur yang mungkin bekas kaki candinya pada sisi barat. Sedang candi apit utara, meskipun masih nampak struktur asli kakinya namun hanya sebagian juga. Sehingga dari kedua reruntuhan candi apit tersebut sulit dikenali, apakah kedua reruntuhan ini merupakan candi apit yang terpisah dari bangunan candi utama, ataukah keduanya menjadi satu dengan bangunan induknya? Di antara reruntuhan candi Bayalangu juga ditemukan batu-batu andesit bagian dari bangunan candi yang tidak diketahui apakah batu-batu tersebut berasal dari candi ini atau dari tempat lain. Mengingat tidak jauh dari Candi Bayalangu juga terdapat sebuah kompleks candi yang bercorak Buddhis yang juga berbahan bata merah, namun bagian luar candi tersebut dibalut dengan batu andesit.
Bukan tidak mungkin Candi Bayalangu juga memiliki kesamaan arsitekturnya dengan menempatkan batu-batu andesit sebagai lapisan terluar yang melapisi struktur bata pada bangunan candinya. Yang menjadi perhatian utama tentu saja adanya arca Prajna Paramita berukuran besar yang dirasa kurang proporsional dengan ukuran candinya. Bandingkan dengan Candi Sanggrahan yang berukuran jauh lebih besar daripada Candi Bayalangu, memiliki ukuran arca yang jauh lebih kecil dibandingkan arca Prajna Paramita di Candi Bayalangu. Belum lagi apabila kita bandingkan dengan arca Prajna Paramita dari kompleks Candi Singhasari yang ukurannya terbilang kecil, maka arca Prajna Paramita di Candi Bayalangu ini seharusnya menempati bangunan candi yang ukurannya jauh lebih besar dari Candi Bayalangu saat ini. Dari gambaran tersebut, tentulah apabila arca Prajna Paramita memang berasal dari candi ini, bisa diperkirakan bangunan asli Candi Bayalangu dahulu seharusnya lebih besar dari ukuran sekarang. Terlebih lagi dari inskripsi angka tahun yang terpahat pada dua batu empat memiliki selisih waktu yang cukup lama, 20 tahun. Apabila angka tahun pertama 1290 Saka dianggap sebagai tahun dimulainya pendirian candi ini, dan angka tahun kedua 1311 Saka sebagai tahun diresmikannya atau diselesaikan pembangunan candi ini, tentu akan terkesan sangat lambat untuk candi seukuran Bayalangu yang berbahan bata merah. Bukankah pada tahun-tahun tersebut dianggap sebagai masa kejayaan Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk? Demikianlah kisah Candi Bayalangu. Mungkin tidak seluruhnya seperti apa yang dituliskan Prapanca dalam Kitab Negara Kertagama, di mana menurut Prapanca, candi ini sudah berdiri pada tahun 1287 Saka. Sedang inskripsi angka tahun pada batu umpak tertulis 1291 Saka, 4 tahun setelah Prapanca selesai menulis kitab Desa Warnara yang lebih terkenal dengan nama Negara Kertagama. Salam budaya.